Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia menonton video ini. Di kesempatan kali ini saya akan umumkan giveaway pemenang pelet krilon dari saya yang saya adakan di beberapa minggu lalu. Sebelum kita undi, kita akan lihat perkembangan lohan Kamva F2 yang saya progres terlebih dahulu. Dan di sini kita akan lihat juga perkembangan lohan Cencu yang saya progres kiriman dari Mas Jaya Agung Flower Horn. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat perkembangan Kamva F2 ya bosku. Jadi Kamva F2 ini kurang lebih sekarang sudah berukuran sekitar 10 cm. Di sini untuk pemberian pakan di Kamva F2 ini saya full makanan alami ya. Di sini saya hanya berikan udang dan cacing beku. Untuk peletnya sementara di Kamva F2 ini saya tidak berikan dulu teman-teman. Artinya memang sengaja di Kamva F2 ini saya gempur untuk pemberian pakan alami. Jadi di sini sengaja dari saya beli di ukuran size 6 cm waktu lalu. Sekarang sudah 10 cm, saya full cacing beku dan udang. Nah, penampakannya sudah seperti ini. Kalian bisa lihat penampakan jenong yang sekarang, dia lebih besar, lebih ngebum, lebih bulat. Dan semoga ke depan, jenong pada lohan Kamva F2 ini semakin besar. Di beberapa minggu lalu, F2 ini mutiara yang ada di bagian jenongnya ini, dia masih samar-samar. Dan sekarang mutiara yang ada di Kamva F2 ini sudah mulai shining, sudah mulai bertambah lebih cerah. Karena di sini saya maksimalkan menggunakan lampu LED. Jadi di sini saya push menggunakan lampu itu, ada 2 buah lampunya di atas. Jadi saya memang sengaja hidupkan semua untuk memaksimalkan mutiara yang ada di bagian jenong. Karena kita lihat mutiara yang di bagian badannya ini dia sudah jelas ya, artinya dia juga sudah terlihat shining. Mungkin ya kita akan maksimalkan lagi ke depannya. Nah, kita lihat perkembangan lainnya. Di sini untuk pertumbuhan body, saya rasa di sini bodinya dia bertambah size-nya lebih besar, tetapi untuk penebalannya ini masih kurang. Padahal di sini saya sudah berikan cacing beku dan udang, di mana makanan itu berfungsi untuk menebalkan bodi pada ikan lohan. Tetapi di sini yang ada untuk size ukurannya dia malah semakin besar, untuk penebalan bodinya masih kurang. Nah, ini menjadi PR saya. Jadi ini saya masih pantau terus, masih saya usahakan lagi untuk menebalkan bodinya agar terlihat lebih indah. Dan untuk markingnya sendiri saya rasa masih sama. Markingnya di sini masih marking tebal, marking kereta. Dan semoga marking ini masih tetap stabil ke depannya dan makin bagus ya, untuk semakin besar nantinya. Yang jelas di Kamva F2 ini PR-nya masih banyak, terutama pada warnanya juga. Di sini warnanya sendiri pun belum maksimal, di sini pun masih saya maksimalkan juga bosku. Oke, itu untuk perkembangan Kamva F2 ya. Nah, menurut teman-teman nih, Kamva F2 ini penilaiannya seperti apa? Kalian bisa isi di kolom komentar ya, untuk perkembangan Kamva F2 yang saya progres ini. Oke, selanjutnya kita lihat lohan Cencu yang ada di belakang ini. Ini akuarium progres berukuran 45x45 dengan tinggi 60. Sengaja saya gunakan untuk memprogres lohan Cencu dari Jaya Agung Flower Horn. Totalnya ada 7 ekor yang saya progres. Dan ini 7 ekor itu perkembangannya tidak sama, artinya dia ada yang besar, ada yang kecil, padahal sudah saya single tank. Nah, nanti kita akan lihat beberapa ekor saja lohan Cencu dari 7 ekor itu yang sudah terlihat besar ya. Artinya ada kurang lebih 3 ekor, nanti kita lihat perkembangannya. Karena yang masih kecil-kecil segini masih sulit untuk divideokan, untuk dilihat lebih jelas karakter perkembangannya. Ketika saya videokan masih lari sana sini, tidak fokus untuk divideokan. Jadi ini nanti saya akan tunjukin beberapa ekor saja untuk perkembangan lohan Cencu dari Jaya Agung Flower Horn yang saya progres. Dan kebetulan di sini ada lohan Cencu yang sudah terlihat bagus juga. Ini kurang lebih size nya sekitar 4 cm. Dan di sini mutiaranya pun sudah tampak kelihatan. Di sini crosshead dan crossface. Dan yang satu lagi ini juga sudah kelihatan karakternya. Lohan Cencu ini masih sama ukurannya di 4 cm. Dan kalian bisa lihat untuk mutiaranya. Ini mutiaranya saya rasa
besar-besar ya, dan polanya cacing. Di sini juga di bagian wajahnya sudah mulai besar. Semoga ke depan karakternya tetap seperti ini, artinya dia tidak makin ngeblok dan tentunya mutiaranya ini berkarakter besar-besar. Nah, untuk mengenai makanannya sendiri di lohan cencu-cencu ini, saya masih berikan cacing beku saja. Sesekali saya berikan udang untuk lohan-lohan burayakan cencu yang saya progres ini, karena biasanya di size di bawah 5 cm itu belum saya gunakan pelet, teman-teman, karena di sini masih saya berikan pakan alami berupa cacing beku itu untuk memaksimalkan pertumbuhan yang ada pada burayakan lohan cencu yang saya progres. Nah, untuk pemberian pakan cacing beku itu sendiri biasanya di setiap hari saya berikan 3 kali ya, di pagi, di siang, dan malam hari. Nah, itu untuk porsinya kita menyesuaikan kebutuhan dari lohan cencu ini. Oke, sekarang kita saatnya akan langsung saja undi untuk pemenang giveaway dari saya. Ini ada total 6 orang pemenang. Di sini nanti saya akan undi menggunakan random comment picker. Jadi undian pemenang ini saya acak langsung menggunakan random comment picker, tidak ada edit-edit. Jadi buat teman-teman yang belum beruntung di giveaway saya kali ini, jangan berkecil hati ya, bosku. Semoga ke depan nanti saya akan berikan giveaway lagi. Doakan saya, semoga rezekinya bisa bertambah banyak dan bisa berbagi untuk kalian semua, dan saya menjadi semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Yuk, kita langsung saja undi ya. Ini saya sudah masuk di salah satu videonya. Kita copy linknya terlebih dahulu, lalu kita pindahkan di random comment picker. Oke, sudah saya pindahkan. Nah, di sini saya akan filter duplikat user. Artinya, buat kalian yang berkomentar lebih dari satu, itu hanya saya pilih salah satunya saja. Jadi buat kalian yang berkomentar lebih dari satu itu tidak berfungsi juga, karena di sini akan saya filter. Dan sini kita akan langsung dapatkan jumlah komentar yang ikut giveaway dari saya. Ada berapakah jumlah komentar yang ikut? Oke, ada kurang lebih sekitar 173 orang yang ikut dalam giveaway saya kali ini. Dan di sini langsung saya akan undi 6 orang pemenang giveaway pelet Krilon dari saya. Semoga kalian yang beruntung kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ya bosku, kita pilih pemenang yang pertama. Oke, siapakah yang akan menjadi pemenang pertama? Oke, selamat buat Mas Ilham Fadilah. Ini dari Bandung Selatan ya. Sarannya, tetap semangat, terus kembangkan lohan lokal khususnya cencu. Saya yakin produk dalam negeri tidak kalah dengan luar. Terima kasih. Salam Jenong. Selamat sekali lagi buat Mas Ilham Fadilah ya. Ini dari Bandung Selatan. Oke, kita cari pemenang selanjutnya. Pemenang kedua. Jeng-jeng-jeng, siapakah yang menjadi pemenang kedua? Oke, selamat buat Mas Sana ya. Ini dari Perum Lebak Indah Gria Asri. Ini Kecamatan Serang, Banten. Sarannya, semoga Bang Vino nggak pernah bosan memberikan edukasi tentang lohan dan perawatan lohan. Insya Allah ya Bang Sana, semoga saya akan tetap konsisten untuk membuat video-video tentang ikan lohan. Oke, selamat buat Mas Sana Maulana. Ini pemenang kedua giveaway dari saya. Oke, kita cari pemenang ketiga ya. Siapakah yang menjadi pemenang ketiga? Kita lihat. Ini langsung saya undi ya. Oke, selamat buat Mas Sopian Ashari dari Jakarta ini. Sarannya, membuat konten lebih menarik yang banyak orang cari untuk pemula yang mereka mau, bukan untuk melihat orang lain. Oke, siap Mas Ashari ya dari Jakarta. Selamat sudah memenangkan giveaway ini. Oke, selanjutnya kita cari pemenang selanjutnya. Ini pemenang keempat. Siapakah dia? Oke, selamat Mas Pandu Wirantono. Ini dari Jakarta juga. Jangan mudah putus asa dan selalu update seputaran ikan lohan. Ini pemenang keempat ya, teman-teman. Sekarang kita langsung cari pemenang kelima ya. Siapakah pemenang kelima giveaway dari saya? Oke, selamat buat Mas Ahmad El Sakarasi. Ini dari Banjarmasin ya. Sering-sering upload biar kami yang pemula bisa banyak dapat ilmu. Wih, selamat Mas Ahmad El Sakarasi dari Banjarmasin ini.
Oke, segera meluncur giveaway-nya untuk Mas Ahmad El Sakaria. Oke, kita lanjut untuk mencari pemenang terakhir. Ini pemenang ke-6. Siapakah yang menjadi pemenang ke-6 giveaway dari saya? Oke, selamat buat Mas Rendra. Ini juga dari Banjarmasin ini, teman-teman. Ini kebetulan dari Banjarmasin ada 2 orang. Di saat pandemi ini sekarang paling enak melihara lohan supaya nambah imun. Oke, selamat buat Mas Rendra Adri Saputra. Jadi pemenang Banjarmasin ada 2 orang. Dan pengumuman giveaway ini langsung saya undi menggunakan random comment picker, tidak ada edit-edit. Jadi ini langsung. Semoga kalian yang memenangkan giveaway dari saya ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang lain yang belum memenangkan giveaway dari saya, jangan putus asa, jangan kecil hati. Insya Allah doakan ke depan saya akan memberikan giveaway saya selanjutnya. Jadi jangan khawatir, semoga kalian beruntung untuk giveaway saya ke depannya. Dan terima kasih dukungan kalian, support kalian bisa menjadi semangat saya untuk lebih baik ke depannya. Oke bosku, itulah tadi pemenang giveaway dari saya. Jadi giveaway ini gratis saya kirim ke rumah kalian. Dan di sini tidak dipungut biaya apapun, semuanya gratis. Oke, saya kira itu bosku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cenong dari Jogja. Bye-bye.